Guys, ini ikan wader, ini belutnya guys, ini ada nila sama lele. Wah. Ikan wader. Ini satu porsinya berapa ini? 11.000 ya? Iya. Wah, ikan wader. Oke guys, akhirnya sampai juga di Jogja. Ya, tadi pagi kita sempat sarapan di Semarang. Lanjut lagi kita cari makan siang di Jogja sebelum kita ke hotel guys ya. Hari ini memang terlalu padat banget ya, banyak yang liburan ke Jogja ternyata guys. Nah, kita tanya Evan Media cari makan di makan siang itu yang enak tuh di mana ya. Dia kasih tahu suruh cobain makan di sini nih guys. Warung Wader Pak Suko ya. Ini bukanya tuh jam 10.30 guys, katanya jam 2 itu sudah tutup guys, selama persediaannya masih ada. Tapi kalau Jumat katanya di sini dia libur guys. Terima kasih Evan Media yang belum pernah nonton videonya Evan Media. Nih, ada di sini guys ya, Evan Media. Mampir, videonya juga keren-keren, kuliner-kulineran di Jogja. Makanan cantik-cantik. Sekarang kita mau pesan di sini nih ya. Ikan wader sama belutnya guys. Ciamik. Wah, ini sambal belut nih guys. Belut yang digeprek terus dipakai sambal. Terus ini ada tumis bunga pepaya. Kilo lagi makan apa? Ikan. Ikan. Ya. Ini ikan wader atau ikan kali bilang ya. Tuh. Ikan wader guys. Kilo makan ikan ya? Ya. Hah? Wih. Doyan nggak ikannya? Mantap ya. Dan ini sambalnya sambal bawang. Sambal bawang kayak gini nih. Tuh. Wih, mantap, simple, sederhana. Dan ini nasinya nih. Tuh. Ini ikan koi. Ikan koi bukan. Wader, ikan kali. Dan dia dipakai daun kemangi. Nah, ini tempenya satu porsi. Kelly lagi nyobain makan belut. Oke, makannya lesehan bareng sama keluarga, ajak makan ikan wader atau ikan iwa kali, bilangnya ikan kali, mungkin kayak mirip sepat atau mujair kali ya, mirip mujair ya, mujair kecil ya. Dia makannya pakai, pesan juga sambal bawangnya, kita ambil ya. Ini sambal bawang, ini kita pesan juga bunga pepaya. Belum sampai hotel soalnya guys, jadi kelamaan di jalan. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya. Amin. Makannya pakai tangan nih. Cobain daun pepayanya. Ada belut ya belum ya? Daun pepayanya tinggal sisa satu. Untung aja ke bagian, kalau enggak ini kayaknya udah nggak masak lagi, jadi masaknya sekalian untuk satu hari untuk makan siang ini guys. Tuh enak ya le, daun pepayanya enak ya Gal? Daun pepayanya oke. Kalau ini ikan wader, tulangnya dimakan ya? Tulangnya empuk katanya. Wah, jadi goreng kering pakai tepung-tepung ini. Terus ternyata dipakai pesen sambal bawangnya, itu tambah pas. Daun pepayanya juara. Oh ya Kal, bagi belutnya Kal. Kalau belut ini katanya makannya harus hati-hati karena ada tulang ya. Dan ini sambal belut, dia digeprek, jadi agak pedes-pedes guys. Dia juga ada yang tepungnya juga. Nah, kayak gini nih. Tuh. Makan. Ini model geprek. Benar tadi ada tulangnya juga, masih hati-hati. Kalau yang mau yang crispy juga ada. Dan pepayanya yang juara. Sambal belutnya nggak terlalu pedes. Pedesan yang sambal bawang guys. Makanannya enggak.
daun pepayanya yang juara. Mau. Thank you. Ikan wadarnya. Oke, sambal. Crispy, crispy ya. Eh, tadi ada tempenya ya. Ada tempe tadi ya? Tulang belut. Kalian ambil tempe, Le. Katanya tempenya enak. Oke, cabai rawit. Tempenya model-model kayak mendoan. Yamik. Nambah lagi. Nambah dikit. Tambahin sayurnya. Jadi kalau kemarin pesannya sayur, ini nih. Tapi jangan terlalu siang, guys. Karena nggak kebagian. Ambil bawang juga. Keramik. Minumnya teh hangat. Mantap banget, guys. Ikan wadarnya ciamik nih. Ya. Teman-teman boleh pesen nih. Crispy-crispy, ntar kita gadoin ini, guys. Kita mau pulang ke hotel. Oke, terima kasih juga buat Evan Media yang kasih rekomendasi buat tempat makan siang di sini, guys. Makannya ciamik banget. Menunya simple, tapi rasanya menurut gue oke. Terima kasih udah selalu nonton enjoyaja.com. Jangan lupa follow Instagram kita di enjoyaja.com. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif, dan berbuat baik. Senantiasa salam ciamik. Sekarang kayaknya kita harus ke hotel, guys. Belum nyampe hotel. Ciamik.